apa Jip? Nih di belakang saya udah ada box dari knalpot Greedy untuk Jimny yang baru, New Jimny atau kita sebut aja kayak JB74. Terkenalnya kayak gitu kan. Nah, mobilnya itu udah di depan dan kita lagi kerjain untuk pemasangan knalpot dari Greedy-nya. Yang ada gradasi-gradasi di bagian pipanya nih, keren banget ya. Dan ada pemasangan shock sear dari Tough Dog. Langsung aja kita intip mobil lah ya. Let's go. Oke, sahabat Jeep. Ini dia mobilnya nih. Keren banget ya. Warna-warna hijau army gitu. Bannya juga udah diganti, velgnya juga udah diganti. Kita intip ban velgnya, guys. Dia pakai dari Yokohama yang Geolander AT. Ukurannya itu 215/70 ring 16. Nah, ini velgnya ring 16 ya, guys. Ya kayak model-model big block gitu ya. Karena ada gini-ginannya nih di pinggirannya. Yang AT yang di depan masihin lagi pasang untuk tough dog-nya nih, guys. Ini shock sear yang lama untuk New Jimny. Sebenarnya dia udah ada shock sear-nya nih, sahabat Jeep. Cuman kan ya dia kecil terus agak panjang. Kalau tough dog dia diameter besinya itu lebih besar dan lebih pendek. Jadi sebenarnya yang dialamin sama pemilik dari New Jimny adalah banyaknya kalau mobil ini agak limbung kalau dibawa ngebut kan. Nah, biar setirnya biar lebih aman juga pada saat dibawa jalan, lebih baik aku sih saranin kalian pakai shock steer yang aftermarket aja. Salah satunya bisa dari Tough Dog nih, guys. Kita masih ready juga buat Tough Dog-nya. Dan kalau kalian mau suaranya biar lebih keren gitu ya, karena tampilan dari New Jimny sendiri kan udah keren banget nih. Offroad bisa, jalanan bisa. Dan yang aku bilang tadi, ini pipanya juga udah ada lubang-lubangnya nih, guys. Ini ada 90, kalau tadi aku baca titik-titiknya. Ini sulit, mas. Nah, ini untuk di bagian belakangnya nih, sahabat Jeep. Nanti dia bakalan adanya di sini nih. Oh, di bawah situ. Ini dual exhaust juga. Kita dengerin aja suaranya. Kalau aku baca-baca, untuk DB-nya dia masih aman banget, nggak terlalu berisik, di antara 79 sampai dengan 83. Materialnya juga kalau bisa lihat bagus banget ya. Besinya juga udah di chrome, terus selas-selasannya juga bagus banget. Nah, kira-kira seperti itu sahabat Jeep kalau buat kayak tampilan. Dan kita harus dengerin suaranya sih kalau knalpot, iya gak sih? Kayaknya kurang enak kalau kita pasang knalpot, kita nggak dengerin suara knalpotnya dari dua sisi sih. Yang pertama tuh dari sisi luar, sebagai kita orang yang di belakang dari mobil New Jimny. Dan yang paling penting dari sisi dalam New Jimny-nya, kayak gimana? Suaranya bakal berisik atau gimana? Kita dengerin aja nanti. Let's go. Oke, sahabat Jeep. Jadi aku udah di dalam mobil New Jimny ya. Ini kalau suara knalpot lagi posisi idle. Nah, sekarang aku akan coba ngegas ya. Nah, kira-kira kalau dari dalam kayak gini nih sahabat Jeep suaranya. Gak begitu terlalu kedengeran sih, gak bising juga dan masih aman nih sahabat Jeep. Kita intip aja keluar. Oke, sahabat Jeep, kalau tadi kan suara dari dalamnya seperti itu, dan ya sekarang aku pengen kasih dengar suara idle
dari luar nih. Jadi benar-benar nggak terlalu berisik sih sama dia. Mau kidal aja udah enak. Nah ini aku mau ikut Mas Edi ngetes. Oke, sahabat Jeep. Jadi ini aku udah di dalam mobil New Jimny nya bareng Mas Edi. Kita ngerasain shock steer yang dari Tough Dog dan suara knalpot kalau dari dalam nih. Nah, ini kalau posisi kita lagi di jalan cuma beberapa kilometer doang sih. Ini kita tes keliling ruko. Suaranya kayak apa? Ini kalau idle sih enak sih, adem. Sedan guys, nggak kayak lagi bawa New Jimny nih, bener-bener adem, enak. Ini kalau kaca dibuka yang mana Mas Ed? Dengerin. Kita dengerin kalau kacanya dibuka. Bukalah sekalian. Berisik sih sahabat Jeep. Ini greedy untuk JB74 yang New Jimny nih. Kalau ada second ada kelihatan, ada kelihatan ke atas. Agak panjang, tapi lumayan. Dual exhaust yang dimana untuk pipa-pipanya sendiri itu kan udah di bahannya tuh dari SUS, dan kalian lihat kalau krumannya itu bening banget dan ada tulisan greedy-nya di bagian luar, bagian dalam juga ada. Terus di dalam pipanya itu ada lubang-lubang untuk pembuangan hawa panas sahabat Jeep. Jadi knalpotnya tuh nggak gampang panas, nggak cepat panas karena dia udah ada lubang-lubang di dalamnya. Dual exhaust, terus di tangannya ada tulisan kan kayak plat gitu, greedy. Nah sekarang kita tanya nih, gimana kalau shock steer Mas Edi? Shock steer enak, jadi lebih padat sih ya. Kalau buat kenceng pasti lurusnya lebih enak sih, nggak terlalu lebih stabil ya, lebih stabil. Sahabat Jeep, jadi udah selesai untuk pemasangan knalpot greedy di mobil New Jimny nih. Tadi kan kita udah sama-sama ngedengerin suaranya dari dalam, dari luar. Terus proses pemasangannya kalian lihat seperti apa, dan juga ada kan satu shock steer dari Tough Dog juga. Jadi biar mobil New Jimny kalian tuh steernya berasa lebih padat, dan pastinya kalau di kecepatan yang agak tinggi lebih stabil. Jadi dia nggak gampang kiri, nggak gampang kanan. Lebih enak aja di bawah steer-nya. Dan yes, buat kalian nih yang mau nyari-nyari barang New Jimny, bisa langsung ke Pioneer Jeep di Ruko Cempaka Mas Blok A nomor 32, atau kalian bisa cek marketplace kita, ada di Tokopedia, Blibli, Bukalapak, udah official store semua, dan terakhir kita ada di Shopee. Jadi
Gak cuma knalpot doang sebenarnya sama Jeep. Tapi kayak bumper, depan, belakang, shock steer, roof rack. Nih, roof rack, tangga atau ladder. Kita juga ready nih sama Jeep. Dan masih banyak lagi sih kayak aksesoris tambahan seperti lampu, terus knalpot atau bagian yang lainnya, fender. Nah, itu kita masih ready sama Jeep. Pokoknya langsung aja hubungin kita melalui DM Instagram atau kontak tim marketing kita. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.